Sukanya dari pintu belakang, Sarini terciduk coba program hamil jam 3 pagi. Baru-baru ini, pernikahan Sarini dan Reno Barak tengah menjadi sorotan publik. Bahkan sempat tersebar akta cerai yang diduga dalam milik keduanya. Meski belum ada klarifikasi dari keduanya, ramai diduga perceraiannya ini terjadi karena Sarini belum memberikan momongan kepada Reno. Tidak hanya itu, baru-baru ini viral cerita dari seseorang yang mengaku tahu bahwa Sarini pernah melakukan program hamil. Mengutip dari akun Instagram @kongli_villeneuve_de, ada seseorang yang mengaku menjadi saksi dari hal tersebut. Ia menceritakan bahwa keponakannya adalah orang yang menangani Sarini saat dirinya mencoba program hamil. Tidak hanya itu, program hamil dilakukan di wilayah Jakarta. Tidak hanya sekali, Sarini dikabarkan sudah mencoba programnya sebanyak 3 kali. Min, ternyata Sarini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu rumah sakit, kata narasumber tersebut. Walaupun sudah mencoba 3 kali program tersebut, semuanya gagal karena ada masalah pada sel telur Sarini. Katanya dia 3 kali program gak jadi, sel telurnya kosong, kata ponakan, tambah narasumber tersebut. Menjadi sosok yang terkenal, Sarini pun memilih cara yang hati-hati saat pergi ke rumah sakit. Konon katanya, ia selalu lewat pintu belakang. Bahkan kedatangannya sekitar jam 3 dan 4 pagi. Dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi ya, gak banyak orang. Lewatnya pintu belakang, jelas narasumber tersebut. Sontak netizen pun ramai memberikan komentar. Ada yang nyebut jam memang berani cuma dari pintu belakang. Bude sukanya dari pintu belakang ya om, komentar seseorang. Mahar harga diri, anak harga mati, tambah yang lainnya. Anang Hermansyah akan kembali duet dengan Sarini. Penyanyi Anang Hermansyah akan kembali duet dengan penyanyi Sarini. Hal tersebut disampaikan istri Anang Hermansyah, penyanyi Asanti. Anang Hermansyah akan duet dengan Sarini dalam konser tunggal Anang Hermansyah. Asanti pun minta doanya agar rencana tersebut bisa terlaksana, sebab konser tersebut menjadi impian Anang Hermansyah. Minta doanya semoga bisa terlaksana sebagai bentuk penanda 35 tahun berkarya, karena konser ini memang mimpi dia banget, kata Asanti ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Asanti menyebut, Anang Hermansyah baru bisa mewujudkan mimpinya menggelar konser tunggal di waktu 35 tahun berkarya karena baru memiliki kesempatan. Karena susah banget waktunya, Mas Anang kemarin di DPR, terus pandemi, nyatuin semua gak gampang. Dalam konser 35 tahun berkarya, diakui Asanti kalau Anang Hermansyah akan menggait mantan rekan duetnya. Rencananya ada Krisdayanti, saya, Arsi, dan rencananya akan diramaikan Sarini. Hingga saat ini, Asanti membocorkan Anang Hermansyah masih dalam tahapan melobi Sarini untuk mau meramaikan konser tunggalnya. Kalau mau, aku yakin ini akan pecah banget. Sebelum konser tunggal tiba, Asanti mengakui Anang Hermansyah suaminya ingin terus aktif melahirkan karya lagu. Mas Anang akan rilis single duet tapi gak sama aku, nanti deh akan dikasih tahu, masih jadi kejutan, ujar Asanti. Anang Hermansyah dan Krisdayanti akhirnya kembali duet di acara Tedak Siten Amina. Anang Hermansyah dan Krisdayanti menyanyikan lagu Timang Timang Anakku Sayang. Timang Timang Anakku Sayang gitu ya, kata Irfan Hakim, dikutip dari tayangan kanal YouTube AHA. Diketahui Putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja menyelenggarakan acara Tedak Siten. Acara Tedak Siten merupakan adat dan tradisi budaya Jawa yang digelar ketika seorang anak belajar berjalan di usia 7 atau 8 bulan. Pada acara tersebut terdapat momen menarik di mana dua musisi kenamaan, Anang Hermansyah dan Krisdayanti, satu panggung. Sebagaimana diketahui, Anang Hermansyah dan Krisdayanti menjadi pasangan duet paling hits di masanya. Bahkan keduanya pernah meluncurkan album dengan nama mereka tersendiri.
Semenjak anak Hermansa dan Kris Dayanti bercerai pada 2009, keduanya tidak pernah terlihat satu panggung lagi. Hingga akhirnya kedua musisi tersebut kembali berduet di panggung acara Tedak Siten Amina. Melansir kanal YouTube AHA, pertama-tama Kris Dayanti yang naik ke panggung menyanyikan lagu Timang Timang. Setelah Kris Dayanti menyanyikan lagu tersebut, para host Irfan Hakim dan Indra Bekti meminta Anang Hermansa ikut naik ke atas panggung. Anang pun menuruti apa kata para host. Bahkan Irfan Hakim sempat bergurau bahwa lirik lagunya berbunyi lain. Timang-timang Anangku Sayang, gitu ya, kata Irfan Hakim dikutip dari tayangan kanal YouTube AHA. Kris Dayanti pun bereaksi atas ucapan Irfan Hakim tersebut. Baik-baik tuh si Santi marah, ujar Kris Dayanti. Kemudian Anang Hermansa pun menyanyikan lagu Timang-timang. Lebih lanjut, Anang Hermansa pun menceritakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu terlama yang ia ciptakan. Lagu ini saya ciptakan, lagu paling lama dalam sejarah saya menciptakan lagu, kata Anang Hermansa. Lagu ini diciptakan saat tahun lalu. Tidak sampai di situ, kemudian seluruh keluarga Anang Hermansa dan Kris Dayanti pun ikut naik ke panggung menyanyikan lagu Timang-timang, termasuk Asanti, Arsi, Arsha, Amora, dan Kellen. Sebagai informasi, lagu Timang-timang merupakan lagu yang diciptakan oleh Anang Hermansa untuk Aurel Hermansa. Kemudian lagu tersebut dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Kris Dayanti dan Anang pada 1998. Para warganet pun merasa turut bahagia dengan kompaknya keluarga Anang Hermansa dan Kris Dayanti. Para warganet merasa senang bisa kembali melihat Anang Hermansa dan Kris Dayanti satu panggung. Bahkan keduanya sampai berduet. Kehadiran Amina memberikan berkat tersendiri sebab bisa membuat keduanya bersatu. Berikut beberapa komentar warganet dilansir dari kanal YouTube AHA. Banyak yang merasa bahagia melihatnya. Masya Allah, langsung teringat kenangan ketika Mimi dan Pipi menyanyikan lagu ini sambil menimang Mama Nur yang masih bayi, kata Sri. Senang sekali menyaksikan Mimi Kade menyanyikan lagu ciptaan Pipi Anang yang sejatinya dipersembahkan untuk kelahiran Aurel, kata Cicak M. Pas Pipi ngomong sejarah lagu Timang-timang gak terasa nangis, Mimi juga nangis, mungkin Pipi-Mimi teringat sejarah awal punya Aurel, tulis dia. Masya Allah, terus terang kenapa aku nonton vlog ini gak kerasa meneteskan air mata. Mimi menyanyikan lagu Timang-timang waktu Aurel lahir, sekarang nyanyi lagi untuk cucu duet sama Pipi walaupun sebentar, kata Nurde. Ya Allah, ikut bahagia ngelihat momen ini berkumpul Mami dan Papi bisa bersama menimang cucu kesayangan mereka, tulis Anita.